Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sampai di Jalan Talang Kemuning ya. Kita mau tengok batu gong juga nih ya. Batu gong. Kita ini bareng teman-teman yang pemandu kita hari ini teman-teman TBS ya. Halo teman-teman TBS. Paten kali ya, semangat selalu. Oke. Daripada kalian penasaran, kita ajar gitu guys. Oke. Nah, akhirnya kita nih teman-teman nyampe ya di cagar budaya ya. Di sini salah satu kita bangga nih sebagai putra daerah Kerinci. Kenapa? Nah ini karena Kerinci sangat banyak sekali tentang cagar budayanya ya, yang kita bangga. Wah, Kerinci hebat karena sejarahnya luar biasa sekali. Nah, hari ini kita ditemenin oleh teman-teman di Brokeri atau Lombang ke Jalan Talang. Oke, yuk. Ini teman udah mulai masuk. Udah masuk. Di dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti boleh masuk nih. Nah, masuk gitu guys. Nih batu selendrik ya, batu selendrik. Jadi buat teman, silakan simak video-videonya dan jangan lupa untuk like dan tag Wonderful Kerinci ini, bagikan ke media sosial kalian, bagikan sebanyak mungkin. Bangga ya, bangga sebagai kita putra daerah. Nah, oke nih teman-teman, akhirnya kita nyampe juga di batu selendrik, batu selendrik cagar, terasa cagar budaya Kerinci. Maka saya sebagai putra daerah Kerinci sangat bangga sekali ya, bisa tinggal di Kerinci, sangat bahagia sekali, sangat bangga sekali. Kenapa? Karena sejarah dan budaya ya luar biasa. Banyak orang ya, pada umum orang bilang Kerinci ini suku Melayu ya. Mohon maaf untuk semua. Saya pribadi saya bilang nih Kerinci ini punya suku sendiri, yaitu suku Kerinci. Nah, boleh setelah orang lah ngomong, wah ini istilahnya diklaim sama orang ini Melayu. Kalau bagi saya sendiri beda. Nah, dari cagar budayanya, dari bahasanya, dari adatnya dan lain sebagainya. Terus satu dari bahasanya luar biasa ya. Ada 137 dialek di Kerinci. Cuma yang menyatukan Kerinci adalah aksara Indo Kerinci. Teman-teman, apakah teman pernah dengar tentang aksara Indo Kerinci? Kalau belum, DM ya, DM, chat, Facebook, nanti kita ajarin. Insya Allah, durasi hanya 3 menit. Saya butuh waktu kalian cuma 3 menit. Insya Allah, saya ajarin. Dengan waktu 3 menit, kalian langsung bisa menonton. Itu teman-teman.